Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kulur. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat kan? Kalau sehat, alhamdulillah aku sehat lho ya. Oke. Saya baru kedatangan sebuah paket lho. Paket lagi. Nah, paket ini dari luar negeri loh ya, dari luar negeri. Kayaknya tulisannya Guangdong, Cina loh. Cina. Yang congornya, corona apa? Disinfektan apa itu jenisnya itu ya? Itu disinfektan kok. Yes, aman. Nah, oke. Okay. Isinya apa? Ayo kita delok bareng-bareng. Nah, itu loh isinya. Sorry, kamarku nek reget loh ya. Isinya iki oil cooler. Oil cooler. Oke, di sini oil cooler kau yang ini. Bentuknya hampir mirip dengan punyanya Satria. Oke, untuk lebih detailnya langsung saja ke kita zoom saja. Ini bentuknya bagaimana? Oke. Belum itu muncul monggo diseruput. Oke lor, bentuknya kalau yang ini lor ya, sudah jelas lor. Ini ki, bisa kalian lihat siripnya ada jalurnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 terpaut satu jalur roli dengan Satria. Satria kan ada 4, jadi cuma segini Satria itu. Nah, untuk spesifikasi panjangnya ke sini tertulis itu 19. Dan nanti kita ukur lebarnya juga, lebarnya dari ini lebarnya ke sini, panjangnya ke sini itu berapa senti. Terus apa itu lebarnya yang ke sini berapa. Nah, untuk dan terus lebarnya ke sini, panjangnya ke sini udah, dan tingginya itu saja yang kita ukur. Yang kita ukur tingginya seperti itu. Nah, perbedaannya memang cukup satu sub ya, kalau saya bisa kata satu baris jalur oli satu ini yang bawah. Dan perbedaan mencolok lainnya itu ada bagian tambahan sirip bawah ini yang melengkung ini itu bagus juga untuk bagian bawahnya ini melengkung, jadi menambah nilai sini menurutku. Nah, dan paling perbedaannya cuma itu loh, perbedaannya cuma itu nambah sub satu ini, satu baris ini yang satu olirnya, terus sama kisi-kisinya ini ada dua, nambah dua jadi atas bawah, walaupun ini bukan jalur oli sebetulnya, tapi di pandangan terlihat besar gitu lho, tapi nggak terlalu besar kayak punyanya punyanya apa itu
VR, auricular VR itu terlalu besar buatku. Dan untuk bahannya kemungkinan ini kualitasnya masih di bawah punyanya Satria ya kayaknya loh, karena saya belum pernah pegang macam gini di punyanya Satria, tapi kemungkinan kualitasnya masih di bawah di bawahnya Satria. Tapi keunggulannya yaitu lebih banyak sirip-siripnya, ini lebih banyak. Terus oh ya, kelemahannya kita harus juga mencari baut baut adaptornya ini dulu. Adaptornya ini kita belum dapat ini. Nah, jadi kita harus mencari dulu apa membuatnya dulu lah intinya. Membuatnya dulu itu kelemahannya. Dan oke, kita ukur panjangnya saja lur ya. Oke. Sorry ngukure enggak meteran bosok lur, meteran bosok. Oke, kita ukur panjangnya. Nah, betul sekitar 8, kelihatan enggak? Kelihatan toh? Tentang sekitar 19 sampai berapa ini? Ya 19-an lah, 19 18 setengah panjangnya. Terus lebarnya segini, 3 setengah, intinya 3 setengah gitu aja, 3 setengah. Terus tingginya ya, sorry nggak kelihatan. Nah ini loh sampai sini, soalnya nggak bisa ngurutin aku. Nah, sekitar 18-19 lebarnya 3 setengah ya, 3 setengah ya, 3 setengah. Tingginya sama adaptornya hampir 9 cm. Oke. Oh, jadi panjangnya gimana ya, panjangnya sini sampai sini itu sekitar 19 cm, 19 sampai 18,5 cm sampai 19 cm. Panjangnya sini 9,5 ataupun 9 cm, lebarnya 3,5 cm. Oke. Segitu lur ya. Oke. Nah, gimana lur ininya? Oil cooler-nya menurut kalian gimana bentuknya gimana? Kalian bisa komen dulu deh, komen bentuknya gimana. Kayak gini, ini harganya hampir sama dengan punyanya Satria Fu, sama bersama dengan punyanya Satria Fu. Ini oil cooler-nya, tapi pilihan ada di tangan kalian. Kalian bisa pilih yang ini, kayak gini lebih besar, tapi kualitasnya saya belum coba jadi belum bisa bilang ini bagus apa enggak. Tapi rencananya juga saya mau pasang di HP saya, yang sekalian tuh ganti shaker itu kan, sekalian saya buatkan jalur oil cooler sekalian juga. Jadi pas ini udah datang tinggal pasang. Oke. Nah, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat lur ya. Dan kalau kalian berkenan silahkan klik tombol subscribe lur ya. Oke. Semoga kalian semua sehat, enggak ada yang kena virus. Amin, alhamdulillah. Nah, oke, cukup baik sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam buat semua.